layak tanam. Namun setelah kita pupuk, ternyata rumput juga menikmati dari pupuk tersebut, sehingga selain tanaman orangnya, rumput juga ikut subur. Ini tanaman umbi untuk kita panen di bulan ketujuh, sudah panen. Ini punya emas orang kerja Karanganyar dari Desa Tawangsari. Tumbuhan katak sudah mulai muncul. Menyenangkan bagi pemiliknya. Dengan luas lahan satu bahu, bukan hektar, ini sudah di bulan Maret mulai mendekati dorman. Ini saya kasih tanda karena ini nanti kita panen. Sudah berumur 2 tahun. Ini lahan ke 11 di dekat rumah saya, rumah kosong. Dulunya kanan kirinya saya kasih polybagan, tapi polybagan isinya sudah saya ambili, saya tanam di lahan. Saya ambili tanamannya saja, polybagannya masih saya sisakan di lahan. Ini sudah mulai menguning, sudah tunas kedua dengan jarak tanam. Kemarin tidak saya jarangkan dengan jarak tanam 25, makanya saling berdekatan. Karena tahun mulai tanam, mulai tumbuh, ini tidak saya jarangkan karena tidak adanya waktu untuk kita menjarangkan kemarin, sampai kelupaan. Tidak saya jarangkan, jadi tumbuhannya terlalu rimbun berdekatan. Sudah ada yang menguning, yang tunas pertama mendekati dorman, tunas yang kedua belum mau dorman karena baru muncul. Dari menguning mulai menghijau daunnya. Mudah-mudahan hasil panennya memuaskan dari bibit katak mini isi 700-500 kemarin. 2 tahun sudah segede ini. Tahun kemarin sudah menghasilkan katak, sudah saya tanam di lahan baru. Sekian teman-teman pembudidaya borang.
Jangan lupa subscribe aktifkan LONCINGN nya minta pertemanan Facebook Kemas PUR Demang juga follow Instagram Kemas PUR Demang. Terima kasih.